tadi alhamdulillah tidaklah ke laut sangat. Saya tahu bahawa saya masih boleh sampai not saya. Melihat persembahan malam ni berpuas hati ke tak berpuas hati ke macam mana? Saya puas hati sebab saya tahu kali ini lebih baik daripada first week dan saya dapat kawal saya punya gemuruh tu. Namun apapun, andai kata saya ada peluang untuk minggu ketiga, setiap minggu akan ada penambahbaikan. Dan tema saya dalam TV adalah keluarga. Kalau minggu pertama untuk anak, minggu kedua untuk arwah ayah. Tengoklah ke mana rezeki saya selepas ini. Datuk, nampak tadi macam betul-betul menahan orang cakap emosi tu. Ada part yang Datuk macam memang dah menangis. Tapi tu mungkin boleh ceritakan, kongsikan apa yang memang sebenarnya sebab, terbuku dalam hati tu. Ayah saya meninggal dah 5 tahun. Dan sebagai ketua keluarga, kita tak boleh tunjuk yang kita sedih. So, lagu ni banyak sangat kenangan dengan ayah saya. Dan bila saya menyanyi tu memang saya nyanyi untuk dia. Saya tak kisahkan juri. Saya tak kisah apa juri cakap. Tapi untuk ayah saya. Tapi nampaknya bonda faham. Dia tahu yang lain itu emosi. Kerana saya nak tunjuk bahawa saya masih menyanyi. Dan ini wasiat ayah saya. Dia kata, kalau apa pun berlaku, jangan berhenti menyanyi. Datuk, bila menyanyi dalam keadaan emosi, selalu kawalan suara tu kena ke laut lah. Macam mana situasi di atas pentas tadi? Tadi alhamdulillah tidaklah ke laut sangat. Saya tahu bahawa saya masih boleh sampai note saya dan saya masih boleh deliver part-part yang saya perlu deliver. Sebagai penyanyi, saya faham bahawa kawalan emosi sangat penting. Tapi apa yang saya buat, ini cara saya. Daripada lagu Asmara ini yang original 20 tahun dulu, orang dengar macam saya serak-serak basah, orang dengar macam saya merintih. Itu adalah cara Abang Asmara. Jadi kalau Abang Asmara menyanyi dengan penuh jiwa raga, pici-pici sikit itu biasalah. Saya bukan penyanyi pertandingan, saya hanya penyanyi rakaman biasa. Tapi ini adalah persembahan untuk semua. Tapi tadi memang dah menangis kan rasanya? Dah, memang masa yang nak masuk ke second chorus tu, memang saya buka gambar arwah tu, saya dah ternangis sikit dah. So memang terpaksa kawal. Nasib baik saya sampai yang saya nak nyanyi tu, nasib baik saya tak terganggu lirik ataupun penyampaian saya. Pici tu biasa, saya faham sebagai seorang penyanyi. Tapi dah habis nyanyi tu memang saya terkeluar juga air mata. Tak boleh kontrol tapi malu juga sebab saya tahu jutaan yang tengok. Tapi macam mana Datuk kontrol tadi? Macam ialah setengah orang untuk kita nak menahan menangis tu jujur susah tau. Jujur saya cakap, masa dia main VT playback tu, saya terlupa yang mereka dah rakam saya pasal ayah saya tu. Saya memang tak teringat langsung. Masa tu saya dah memang menangis dalam hati saya. Gigis kat lutut saya dah menggigil, tangan saya dah menggigil sebab macam saya dah menangis sebelum saya start menyanyi. Jadi saya rasa ini kejayaan saya yang saya bawa sendiri sebab saya boleh menyanyi dalam keadaan saya dah menangis kat dalam. Kalau orang boleh tengok jiwa saya, dah bercucuran air mata saya sebelum saya start menyanyi. Ke sebab mak apa datang, dia pun dah mula nangis dia. Tadi nampak dia nangis sama. Mula tu. Kan buat sama-sama apa orang kata ni jugaklah. Itulah ibu saya datang, anak saya pun saya bawa dekat hotel kat sini. Saya tahu semua tengok dia ingat Pak Wan dia. Sebab saya masuk ke dunia nyanyian kerana ayah. Dia tak ada, takkan saya nak berhenti menyanyi. Ini peluang saya untuk tunjukkan ke orang Abang Asmara is back. Tapi Datuk perasan tak ibu menangis tadi? Saya perasan, tu yang saya pun tersebab. Saya ternampak dia menangis tu, saya pun terkesan. Tapi saya deliver juga insyaAllah. Tapi mungkin ada dekat-dekat, mungkin ada pesanan dia sebelum naik pentas, tak tahu sebab lagu ni kan? Sebenarnya ibu saya tak tahu apa yang saya nak buat. Dia tak tahu apa treatment lagu ni. Dia tak tahu yang saya nak buat tribute untuk ayah, tribute untuk kawan-kawan GB, dia tak tahu pun. Jadi saya tahu itu satu yang mengejutkan untuk dia juga. Dan saya tahu dia pun tak expect yang saya akan buat begitu. Bila wajah ayah saya cium saya, itu adalah 2 minggu terakhir sebelum dia meninggal. Gambar tu lama ibu saya tak tengok. Jadi, yelah, kasih sayang berpanjangan walaupun orang dah tak ada. Tapi pentas ini adalah penceritaan segalanya dalam kehidupan manusia. Saya yakin apa yang saya hadapi, jutaan orang juga hadapi benda yang sama. Semalam ni memang puas lah dapat meluahkan. Saya puas dapat luahkan dan saya puas sebab orang tak nampak saya menangis sebelum. Saya menangis dalam nyanyian, tapi saya bersyukur sebab Ibu Hetty tidak mencari salah saya tapi menegur secara konstruktif. Terima kasih banyak. Okay, Datuk juga terbukalah sekiranya ada komen-komen yang orang cakap kritikan yang pedas. Itu biasa sebab bila saya masuk ke pentas GV minggu pertama, saya dah memang buka minda dan saya tak tutup pun saya punya ruang komen. Saya benarkan mereka untuk mengkritik, mengeji, memuji dan sekalanya.
Kerana apabila kita berada di atas pentas GB, kita adalah milik mutlak penonton. Hak mereka untuk menilai. Saya dah bersedia. Tapi Datuk sini baca jugalah komen. Oh, baca. Komen. Saya memang suka baca komen. Saya tak kisah. Tapi kalau komen tak, tapi kalau macam orang yang mengecam terlampau. Pun saya baca. Saya search pun. Macam saya member search. Kita yang seorang tu terlampau menghina sampai tahap menghina pula. Siapa ya? Diwa. Ha, oh yang tu saya baca. Saya baca tapi saya gelakkan je. Sebab pada saya dah kenal dia daripada zaman MasterChef. Pada sebelum MasterChef saya dah kenal dia. Jadi saya menganggap rakan-rakan artis yang ada sikap begitu sebagai satu panduan untuk saya. Kita jadikan sempadan. Tapi tak perlu saya react. Itu hak dia untuk bersuara. Dan saya hormati beliau. Dan itu cara dia berfikir. Saya tak ambil hati langsung, nanti tak kecil hati. Kalau berjumpa pun saya masih bertepuk tampak, saya akan masih anggap dia sebagai abang. Datuk, bila setiap minggu je orang akan komen, oh minggu ni Datuk mesti komen, keluar atau keluar. Luntur tak semangat? Oh tidak. Pada saya, apabila orang minta untuk kita keluar, orang ambil peduli untuk apa yang kita buat. Kalau orang tak nak pilih siapa yang mereka nak keluar, bermakna saya tidak menunjukkan apa-apa di pentas GB. Saya dah nyatakan bahawa saya dah 10 tahun tak menyanyi dan saya dah bertahun-tahun tidak mahu masuk GB dan saya masuk kali ini untuk anak perempuan saya. Jadi andai kata ada netizen yang menyatakan bahawa Fazli, minggu ni you keluar, minggu ni you keluar. Saya kata tak apa, kalau saya keluar pun saya happy. Sebab saya dah buat apa yang saya dah buat. Sepanjang GB ni ada Datuk ambil kelas yang lain ke, macam kelas untuk? Oh sudah tentu, saya persediaan vokal masih perlu. Sebab saya banyak di dapur. Di dapur saya tak menyanyi, saya tak buat pasal pentas besar. Saya hanya buat rekaman di studio, yang mana rekaman kita boleh punch in, punch out. Kalau silap kita boleh perbaiki. Saya tidak ada persembahan live langsung selama 8-9 tahun saya rasa. Jadi saya bangga kerana saya rasa semacam saya wakil rakan-rakan yang dah lama tak menyanyi, yang tiba-tiba di dapur, wakil tukang masak juga. Jadi ini adalah satu dunia yang saya rasa saya buka pentas untuk mereka melihat bagaimana seorang tukang masak pun boleh menyanyi sebenarnya. Macam Datuk Sri cakap tadi, masuk GV untuk keluarga. So adakah selepas GV ni karier nyanyian Datuk macam mana? Setakat ini saya rasa saya tidak pernah menghadkan dunia nyanyian saya. Saya ada keluar single-single. Tapi dunia nyanyian dalam bentuk rakaman audio berbeza dengan persembahan pentas. Jadi dunia rakaman audio saya masih teruskan. Saya masih ada rakaman untuk album baru dan sebagainya. Tapi untuk di pentas besar, ini adalah latihan untuk saya. Buat peminat-peminat Abang Asmara di dalam GV8, terima kasih kerana sentiasa menyokong saya. Abang Asmara kembali bersinar. Terima kasih kepada diriku, hidupku.